Oke guys, balik lagi sama gua Kuhaku. Sekarang kita ngelanjutin game Love Is All Around, gameplay kedua. Kemarin gua udah sempat grinding juga, jadi kita bisa lanjut ke capture 4 ya. Oke. Langsung aja kita gaskeun. Dan ini tadinya kan kita ngincer Liyun sih ya, cuman gue gak tahu ini apa mekaniknya emang harus. Karena kan di setiap gambar di capture 1, capture 2, capture 3 itu ada gambar cewek-ceweknya masing-masing ya. Gue gak tahu apa ini maksudnya mekaniknya di capture 1, di capture 2, capture 3 itu harus menyenangkan cewek-cewek yang ada di gambar itu atau enggak. Gue lagi nyoba teori itu ya. Tapi ya, kita let's go, kita coba dulu ya. Next capture. Kita ada di restoran. Ini gaji bisa diterima, kan? Ah, tidak ada masalah. Ayo, tunggu saja. Oke. Ini gaji bisa diterima. Kamu kapan akan diterima? Ah, segera saja. Mereka lagi perebutan anak. Ada si Zeng Zian lagi. Loh, kok kita tarik-tarik? The fuck? Cewek keempat kita, ha? Sorry, kelima ini ya. Oh, kita di aku jadi pacarnya dia. Kenapa lu selalu gangguin nih? Ada, lu pergi aja lah sendirilah. Ini namanya bukan Zeng Jian yang pasti. Ini ex-husband tuh berarti suaminya, mantan suaminya. Kita pilih yang cewek ini. Aku juga mau. Bajunya bagus ya guys. Udah, angkat telepon sana, udah angkat telepon. Enggak usah tunjuk-tunjuk. Udah, sana. Bodo amat. Kayaknya kita ganti cewek aja enggak sih, guys? Oh my. Apa sih ini orang? Oh, lu mau minta bukti? Oke. Tanyain biar ngebuktiin si Lin Yukin kita di atau kita forget, kita lupain. Oh, enggak lah. Gua mau tanya nih biar gua ceming lu ya. Nanti gua panggilin lu. Lu diem lu di sini ya. Mampus. Siapa di sini yang pengen mukul ini orang nih ya, yang cowok ini? Apa? Tadi ngomong apa? Aduh, sorry, gak fokus. Bajunya bagus ya. Kalau gue lihat sih, ini warna putihnya cocok sama warna kulitnya. Oh, kita disuruh. Aduh, gue sorry guys, gue jadi gak fokus sama teksnya sama bajunya gitu loh. Aduh, gak kuat, tahan. Oke, gak banyak mikir. Gue sebagai cowok, gue pilih dia. Oke,
Shenzhou. Oke, kita jadi berkontrak sama dia. Kita pura-pura jadi pacarnya. Pokoknya di setiap ada mantan suaminya itu. Gue mah gak usah jadi pura-pura pacaran juga, gak usah pakai kontrak juga. Gue mau jadi pacar benerannya apalagi. Aku juga mau. Jadi suaminya ini, waduh, kita bakal dikubugin guys, satu gym kah? Waduh, high risk high return ya. Kita dapet cewek, oh, cakep banget gitu kan, berisi banget. Tapi kita harus berani guys. Lo kenapa lo? Kenapa lo minta maaf, anjir? Aduh, lo mah. Aduh. Oh, ngatain gua. Oke. Enggak usah pegang-pegang, enggak usah pegang-pegang. Lu jangan pegang-pegang. Walaupun lu mantan suaminya, sekarang lu dia udah jadi cowok gua. Eh, udah jadi cewek gua, sorry. Enggak. Gua bakal fight demi lu. Ayo, sini gua gebugin lu. Songong juga ini orangnya. Oke. I need to teach him a lesson. Gua kasih pelajaran lu ya. Oke. Kita digebukin guys. Oke, pelajaran pertama. Kita harus selalu perhatiin dulu gerak-geriknya. Kasih dia mukul gak apa-apa, kita defense dulu aja. Kita perhatiin dulu gerak-geriknya gimana. Oke, ya biarin aja biar sampai stamina-nya habis. Oke. Wah, malah kalah. Gak apa-apa, kasih. Round 2 kita balikin, guys. Kok kita dipukul terus? Sekali lagi deh, kita perhatiin bisa menang gak nih kira-kira. Kita biarin aja kita abisin stamina nya dia nih. Ya lu nafsu lu kan mukulin gua kan, biarin aja ya ayo. Oh, kok darah kita makin kurang gak? The fuck? Wah, ini sih. Wah, konyol sih. Oh, masih ada final round. Oke. Kalau ini final round berarti kita harus serang nih. Ini udah final round nih. Kalau kita defend terus percuma. Ini harusnya stamina udah habis dong. Oh. Go for his face, go for his shoulder, go for his belly. Perut percuma, dia keras. Nah, ini dah. Bingung gua. Kepala juga dia jago ini. Mampus. Menang juga kita, guys. Ini siapa ya? Gue songong juga ya. Lu kan sama-sama sakit sama gue. Lah, Yunsi. Iya, gak apa-apa. Lu yang kiri, diem lah, gak usah ikut-ikutan lah. Tak tuh yakin, kita sekarang jadi all in janda ya guys ya. Kenapa kamu sangat bodoh? Dia
吴毅，谢谢你，等你出院了，我请你吃个饭吧，好好感谢你。啊，gitu dong。终于出院了。Kenapa lu lagi sih？ 你出院也不和我说一声。我一个人行。我想问你一个问题。你说。你会因为我打架吗？如果有人欺负你的话，我会。马傻。走，我送你回家。李永新，干嘛呀？你回来了。哎，快点夸伙伴去聚会去。还楼上卫生间，我给你放了点柚子叶，你好好从头到脚洗一遍。我是出院，又不是出狱。那我不是想你图个吉利吗？我就是希望你可以一早就醒来，早日找到对象。Sebenarnya ini cewek ini Leon sini baik banget sih guys, gue pengen sama dia sih. Tapi hatinya gue bingung capture sebelumnya tuh dia kalau kenapa bisa turun banyak ya? Coba mungkin nanti gue bakal record lagi lah di offline ini gimana caranya biar jadi dapat hatinya Yunsi gitu ya. Ini gue masih teori gue doang sih soalnya. Di setiap capture-nya tuh kan selalu apa ada tuh masing-masing cewek tuh kan gambar cewek. Apakah kita harus menyenangkan masing-masing cewek itu gitu di setiap capture baru kita kebuka untuk next capture-nya atau gimana ya? Bingung juga sih gue. Oke, ini tadi yang Mahmud ya. Kalau gue sebutannya Mahmud ya. Mahmud ya. Oh, kita diajakin makan. Diajakin ke rumahnya ini, sorry. Addressnya di 28 Singful Road. Oke. This is not in the contract. Ya, ini kan gak ada dalam kontrak kan. What did you from me? Bisa screenshot gak sih di sini foto HP-nya nggak bisa ya? Bakal gue jadiin wallpaper depan sini fix kalau gue jadi gue little bonus for you something I want to let you become I have a son who is in a... oh aku punya anak di pertengahan apa di sekolah pertengahan mungkin di SMP ya kita pelajaran guys, kalau kita pengen menarik hatinya dari mama muda ya kan, atau dari para janda yang punya anak, ini kita harus bisa ngebaikin anaknya juga guys. Jadi kasih perhatian buat anaknya, nanti ibunya otomatis bakal luluh juga. Ya, nih lihatnya ya guys ya, so I love kids. Tuh kan nambah hatinya, tuh dia ketawa, seneng dia. Nissan Wishing tuh, oh yang ini ya, yang disuruh pulang kemarin ya. Lying to me ya, mampus tuh. Ah, that is okay. Bagus dong, dear gue. I really miss you like I just want to be friends to me. What the fuck man, dadah, nggak usah. Psikopat juga ya ini orang ya. Pengen ketemu sama si Gui ini Zinzian, oh yang itu ya. Can't believe you are still so clumsy. Senasnya, aku udah amat lah. Nih dia mau ngomong apa sih, gue nggak peduli sih Metropolis. Grown up still need to be taken care of, don't you think? Because of you, sexy one. Just show me your BT deh. Oh, mau nambah lagi. Ya udah enggak apa-apa. Ini kan yang penting enggak ada yang nurunin hatinya. Udah enggak apa-apa lah biar kita bisa ke next capture, guys. Kita tag-tagin hatinya, tapi kita enggak bakal beli dia sih tetap. Kita tetap bakal memilih siapa? Mama muda, Mahmud. Aduh. Ah, 我
去林月清家吃个饭。妈不留的心。Gue janji gue bakal cari tahu gimana caranya nanti buat tadi gue mau apa ya? Buat nyari capture-nya sama Li Yunsi. Ah, susah banget. Sorry guys. Kedistrik. Ada yang bulat soalnya tadi. Jadi gue ini apelnya bulat tadi, ada buah apel tadi kan. Nah, ini bolanya juga bulat nih guys, maksud gue ini sih. Oh, ini karpet yang buat ini ya, apa? Buat olahraga. Ini bola juga nih yang biasa dipakai buat cewek-cewek buat olahraga tribukin gitu kan. Oke. Ini apa? Oh, tembakan anaknya. Isinya apa ya? Kutembak ke dalam rahim. Enggak, maksud gue ketembak ke dalam itu apa? Kamar mandi maksudnya gitu, guys. Continue. Oke. Next, guys. Oh, ini fotonya. Tapi dia dari awal memang enggak ada foto sama bapaknya ya. Apa emang udah disingkirin kali ya mungkin ya, guys ya. Hebat apa juga sih? Dipanjang-panjang terus udah selesai, udah cerai gitu kan. Udah selesai hubungan mereka. Oh, ini buku pelajarannya anaknya tuh si Hao. How are you? Financial management. Oh, berarti ibunya juga pintar ya memanage keuangannya, guys. Coba guys, kurang apa guys? Bingung gua. Cewek udah secakep itu, udah bulat, udah jago keuangan, jago manage keuangan maksudnya. Kenapa coba bisa cerai? Mungkin berarti ada yang salah dengan cowoknya, guys. Enggak lihat kemana-mana. Itu gue ngelihat kamu kok. Gue pikir disuapin. Enggak mikir apa-apa kok. Good looking, iya, kamu good looking. Kamu cakep banget. Tuh, apalagi kalau kamu senyum semakin cakep banget. Sumpah. Ayo kita langsung main game di kasur. Sorry guys. Ini disuruh hide and seek. Oke, ya. Lu yang nyetung, kita yang nyumput. Coba. Ya, ayo kita let's go. Ke mana? Yobu, gue sang yantai ba. Kalau gimana kalau kita di balkoni? Kita bakal ditemuin kalau di spot itu. Oke, di lemari. Oh, berdua. Aduh, deket banget. Ya, hitung yang lebih lama. Kalau bisa ngitungnya sampai 200 miliar ya. Sampai anaknya nanti tumbuh 56 tahun kemudian gitu kan. Oke. Gua ngerti kok. Dia jadi orang tua tuh berat gitu, single parent. Dia harus jadi polisi yang baik atau yang jahat gitu di waktu yang sama gitu. Oke. Gui, kamu liatnya kemana? Oh, itu ada engsel guys. Gua liat engsel, ada engsel di bawah situ.
Aduh, panas banget deh. Kalau Papa一直找不到我们，那我们就一直不出去嘛。Iya dong, nggak apa-apa. Nggak dong, nggak. Gue nggak bakal tarik kata-kata gue. Gue mau kok seharian di sini. Mau kok gue di bawah lu, iya. Atau aku harus di atas kamu. Aduh guys, nggak kuat guys. Alah, ganggu mulu. Ya, keluar tadi. Wah guys. Apa? Gak kuat nih gue, betul panggilan alam kayaknya sih ini. Wah, ini gurunya juga cakep lagi. Apa ini cewek keenam kita nih? Jadi guru gitu. Sama gurunya juga boleh sih. Kenapa? Oh. Ya ini gurunya kan. Okay. Oh, jadi si Hao ini. Oh, dia dibilang anak nggak punya bapak katanya, guys. Waduh, gimana sih lo sebagai guru? Jangan ngejudge duluan ga dong, gimana sih gurunya? Harusnya dia ngeliat dulu kenapa anaknya berbuat seperti itu. Jangan asal langsung jatuhin hukuman. Wah, ini sih kayak di negara Wakanda sini. Jangan takut. Papa di sini. Oke. Udah papa ngomong sama mama sama papa ya. Kalau ketemu sama kamu lebih cepat, kamu gak akan jadi janda, sayang. Kamu akan selalu tetap sama aku. Eh, apa ini tadi ya? Gue terlalu banyak ngobrol. Sorry, guys. Sincerely talk over each other. Sincerely. Ah, sorry, guys. Gue kayaknya gue pilih yang kira deh. Oh, benar guys. Aduh, lu gue bego banget itu mau dicium lu tadi. Aduh. Kita mau diobatin guys jadinya guys. Ah gara-gara gue ini. Padahal tahan aja dong. Tahan, nanti lu dicium dapet ciuman. Ya maaf. Kan kalau cowok di depan ceweknya yang disuka kan bakal manja-manja. Bener gak guys? Kalian kayak gitu juga gak? Kalau kalian kayak gitu juga, boleh terus di kolom komentar ya. Oh, kita mau pergi dari rumah Yunsi, guys. Aku lagi kacau karena baru ketemu sama mama muda. Tapi Yunsi baik banget guys, tuh lihat. Kita masih ada di hatinya dia guys, gila. Walaupun kita udah milih, udah kecewa-kecewa manapun gitu, tidak mengecewakan dia, tapi dia tetap kita mengecewakan diri sendiri katanya. Dia nggak pernah
bisa lihat lagi Uyi yang dikenal. Tuh, dia masih nanya apa masih ada dia di hati kita, guys. Aku bakal gambar buat kita ya. Tapi ini gue pasti bakal nyari cara gimana caranya gue sama Yunsi nanti, guys. Nanti kalian tungguin aja capture selanjutnya, sorry, gameplay selanjutnya. Mau bagaimanapun kita harus tetap sama cewek yang kita suka dari awal, guys ya. Dia udah ngebantu kita dari awal, Yunsi ini. Dia tuh bagaikan angel, guys, pure banget hatinya. Utang terus. Iya. 青蛙没少折呀。 你说你有这时间, 让我出去浪啊。 Kenapa kita harus hangout sama dia? 小时候老师是怎么说的? 大考大玩, 小考小玩, 不考不玩。 越是大的磨难, 越得放松心情啊。 嗨, 你说的倒轻轻。 Nah, apakah kamu duduk di sini menyelesaikan masalah, katanya. Nah, 你说, benar sih kata dia sih. 首先, dia big bro ya gitu sih, benar sih. 把自己打开, 别这么丧啊, 啊, 把以前那个, 我认识的, 油嘴滑舌, 油头粉面, 尖嘴猴腮, 油, 我 nggak tahu dia ngomong apa, tapi gue ketahui kalau bukannya dia anjir. 不管欠不欠债，咱都开开心心的，多认识几个朋友，多个朋友多条路，没准那个朋友就帮上你了。Oke, semakin banyak teman jadi semakin banyak yang bantu gitu istilahnya. 什么事的那个人呐？啊，开心是一天，不开心也是一天，对不对？ 你看看我。 Lihat dia. Kenapa dia kayak orang ini? Tapi guys, kalau kalian punya temannya kayak gini ya, jangan pernah di ini guys, jangan pernah kalian sia-siain guys. Ini teman yang tulus satu-satunya guys. Kenapa dia pengen pergi? Kenapa? Kok tiba-tiba dia pengen pergi guys? Ya itu cuma ngomong gitu doang, nggak bawa kita. Ini siapa ya? Ah, ini cewek yang lain lagi. Kayaknya bukan sih. Gue pikir cewek yang baru lagi. Untung bukan guys. Kalau ada pilihan itu, waduh. Lo, itu kan lampu merah. Waduh, kita ditabrak guys. Lumpuhkanlah ingatanku. Oh, ini cewek keenam kita, guys. Wah, mobilnya bagus juga. Oh, bondol, guys. Jangan rambutnya panjang dia doang bondolnya. Eh, enggak sih, si Xiaolu juga bondol. Tapi agak panjangan dikit sih. Oh, dia punya perusahaan. Wow. Wah, guys, masih muda, punya perusahaan, cewek. Gila, guys. Aduh, Yunsi nggak nambah sama sekali tuh. Nah, Mahmud kita nambah banyak, guys. Wow, oke, let's go. Kita lanjut guys, next capture ya. Ini kayak di drakor-drakor guys. Kalau kalian pernah nonton drakor, biasanya suka gitu kan cerita-ceritanya. Anak orang kaya, atau anak yang punya apa, atau enggak ceweknya punya perusahaan, cowoknya miskin, atau kebalik gitu kan.
kita sekarang kayaknya lagi di posisi. Lo ini kok yang kita gambar. Ini yang kita gambar sama Xiao Lu. Jadi selama waktu gua grinding offline, gua memang ngerasain capture Xiao Lu ya guys ya. Jadi ada ini, ada pengen, ada gambar ini nih guys. Gua memang enggak share di yang video kemarin. Tapi gua secara offline gua ngejelasin si capture ini, dan ini ada gambar ini guys. Jadi sorry ya kalau misalkan kalian yang enggak terlalu ngikutin kemarin. Bukan enggak terlalu ngikutin, maksudnya enggak tahu gitu. Karena emang gua grinding offline. Jadi kalian enggak tahu guys. Ini apa nih? Kita ketemu sama dua cewek. Mahmud. Turn around and run, lower your head and cover your face. Ini sih kita tundukin kepala kita terus tutupin muka kita. Balik dan lari. Pilih yang mana nih guys? Kayaknya sih gue bakal lari aja sih. Siapa tahu nggak kelihatan gitu kan pas papa sama mereka, siapa tahu ya kan. Xiaolu turun. Ya Lin Yukin juga turun. Ya kok turun? Ya. Gak mana? 我检查了一下没撞伤， 没事的话我先走了。等等。 Oh, ini belum kenalan namanya. Oke. Gak punya lah kita, orang kita. Oh, bisa. Nanti gak bisa. Oh, kita jadi supirnya dia. Oh, dia bakal nulis kontrak buat kita secara resmi ya. Nah, 平常需要一直在办公室里待着吗？ 我用车的话会提前告诉你，我要是不用车，你在哪儿都行。Oh, jadi kita jadi supir bebas nih guys. Kalau dia butuh supir, kalau dia mau jalan, ya dia bakal hubungin kita. Kalau enggak ya udah gitu. Kita bisa bebas kemana aja. Oh, kita langsung ke HR nih guys. Loh, Xiao Lu, HR. Ini cewek cakep juga guys sih, serius sih. Dia tipikal kayak ya murni gitu, murni cakep, nggak ada embel-embel apalah gitu ya. Dia murni cakep banget. Dan dia masih muda gitu, kayak childish gitu guys, manja-manja lucu gitu. Tuh kan tuh malu-malunya, lucu banget. Dia cemburu guys, dia cemburu guys. Kita ditanya sama dia, deket gak sama si bos yang tadi, sama bos di sama punya perusahaan tadi. Kita tegesin guys, bisnis is bisnis guys. Kita gak boleh membawa perasaan kita ke dalam pekerjaan. Ini别生气了，我错了还不行吗？ 我错了还不是因为觉得一直在拖累你，还帮不上什么忙。我不想再这样下去了。就是这样，我给他给你做。我现在什么处境？只要你不嫌弃我，一直支持我，我感激你还来不及呢。真的吗？当然了。再说了，咱不是还一起比赛攒钱吗？哦， benar guys, kita guys nambah tuh banyak guys. Gue ke, gue lagi. Hah? Lo apa? Mau dicium kah? Ih, genit banget. Siapa di sini yang pengen dicoret-coret pakai tinta, guys? Zhen Zong, 我已经办理完入职了。你办完了？办好了。你不用担心我，我真没什么事。我不是担心你。你这几天要用车是吧？没问题，修车的事我会跟进的，保证修好。 我就是想问你脸上的红印怎么回事？ Gimana caranya kita punya tanda ada di? Oh, jadi yang bekas tadi ya, belum dihapus. Aduh, gue. Tanda terus deh. 哎，跟人事部的同事开了个小玩笑。你们认识？啊，是。
之前认识，好久不见了。所以脸上多了个红印儿。就开了个小玩笑，主要怪我。稍微注意些吧，回头奉献正装。放心吧，老板。ini gue juga keterlaluan sih, masa udah tahu dicoret keluar kagak dihapus dulu. Ini teh ce. 打算快修啊还是慢修啊？怎么个快慢法呀？你要是等原装的进口件呢，反正就是慢。你要是用国产件呢，tuh bapak makan waktu banyak katanya. Karena ondernya masih belum selesai. 而且给你10%的回扣，啊 ？Bentar. Ini maksudnya dia pengen korupsi kerjasama sama kita karena under dia apa suku cadangnya atau mesinnya atau apanya lah gue nggak tahu. Ini ada di luar dan dia punyanya yang domestik yang dalam kota. Dan itu harganya lebih murah katanya sih. Makanya kalau yang dia mau kerjasama sama kita, wah nggak bisa nih. If you can fix it, I will find someone who can. Kita gak boleh jadi korup guys. Kita udah miskin, masa kita udah miskin harta, miskin hati ya kan? Gak boleh kayak gitu guys. Kalau udah miskin semuanya, kita mau ngapain di dunia ini guys? Udah miskin harta, miskin hati. Untung gak miskin percintaan. Tapi kalau kayak kita kayak gitu, lama-lama kita miskin percintaan juga guys. Kamu selalu ada masalah. Kenapa kamu tidak mendapat uang? Kau lihat-lihat tapi dia cakep juga ya. Ini semua cewek-cewek di sini cakep-cakep guys. Oh sumpah gue gak bohong. Kau pernah cakep-cakep. Di sekitar untuk si ke wo zu da. Kita dikasih rumah. Oh. Si shi wo yi ge ren. Bayangin guys kalian ditabrak habis itu dijadiin supir, habis itu belum kerja lama dikasih rumah. Si de ge yi si. Zhuang ni zhemo dui wo ba, bu pa gongsi chuan xian hua, shuo qu jiu bu hao ting a. Zhu gongsi shi wei fan gui ding de. Tian zhi di zhi ni zhi wo zhi a, chu le shi ken ding bu ba ni dong shu lai. 那没事的话，我先去收拾房间了。等等。Oh, kita dikasih hadiah, guys. 哎，谢谢老板。Gila, udah dikasih rumah, dikasih hadiah, guys. 顾一哥。Eh, kenapa, gemoy? 我找点东西。哎。Mau kemana? 你挡着我干嘛？里面藏什么了？udah kamu gak usah, udah kamu diem aja. Hah? Ni, Zhuzhe? Ni cari apa masalah? Oh, ni kan, aku sot ni ke lih wo, gongsi ni ru zhi. Oh, kita dikasih hadiah juga guys. Ni ke. I want to make a massive bed. I'm going to tidy up. Tadi kita kan mau tidy up ya. Kita jujur aja guys. Kamu bantu tadi ya. Terima kasih untuk mengingatkan. Aku tidak akan beritahu kamu. Aku harus segera menyelesaikan. Ada yang menjaga. Lo. Kamu siapa? Apakah kamu menggunakan lu uci yang menyebabkan putus? Aku sedang menyelesaikan beberapa barang. Jangan menggunakan lu. Aku akan melihat lu uci. Wang bagaimana? Zhen Zong, aku tidak tahu. Aku bilang aku ingin melihat apakah lu uci yang menyebabkan. Tapi dia tidak membiarkan aku masuk. 有接到断网通知吗？没有啊，如果区域断网，肯定会提前通知的。那你赶紧去看看吧，别耽误事儿了。好。Kita dibelain guys。幸亏刚才藏得快，不然就被逮住了。Oh, jadi tadi kita untung udah masukin ke sana ya。没事。没想到我也有穿正装的时候。Siapa lagi ini? Gua kita mau ngapain ini guys?
你怎么知道我在这儿啊？那天你跟老板回来，我就开始盯着你。我这个人家，听说你入职，想给你送礼物，一直没找。这个人家安排给谁的送礼？Oh, dia juga mau ngasih kita hadiah, guys. Jangan lihat hadiah dari besar atau kecilnya, guys, tapi dari tulusnya, guys. Dia ngeliatin kita, ngeliatin kita dari tadi tuh. Makanya dia tahu ruangan kita di sini. Ah, lu ada-ada aja gue, ya. Masa dibilang itu bekas mantan suaminya? I love everything that comes from you, dong. 我要，只要是你送的，我都要。你 gitu dong. 你要干嘛？这还在公司吗？有什么下班的事？你也知道这是公司啊，还敲门，生怕别人不知道这里面有人啊。领带都被你拽皱，我给你戴上看看，好不好看？Dia malu-malu juga, guys.Siapa yang di sini berdoa biar dapat kejadian kayak Guyi gini, guys? Ditaliin dasinya. Aduh, jangan deket-deket tuh. Ya aku, hah? Kok murah? Oh, dia lihat ada jas tadi, guys, yang dikasih sama bos kita. Waduh. Teng biru sang, saya kan kan. Ni bu gei tamen dian jinggao, yihou geng mafan. Wo gen ni shuo hua, ni fang shou. Nah, ini.Ini kasar nih guys cowoknya, guys, kita nggak boleh kayak gitu. Lay dirty itu bermain kotor. Nggak, kita nggak bisa main kotor. Kita langsung, kita aja lawan petinju yang mantan suaminya aja. Kita berani, guys. Masa kita ini alam gini nggak berani. Kisik ya. Bukan, ni dao di si si ya, ni gama da. Bu jiu shi ke hu bu qian xu yuan he dong zhe dian po shi ma. Po shi?啊，你教教我怎么办呗？像这种老客户临阵作妖，无非就是两个原因嘛，要么就是有搅局者给了更好的合作条件，要么就是对方公司内部责任。Pokoknya gitu guys ya, nggak boleh main kasar sama cewek guys. Cewek itu harus kita sayangin, harus kita lindungin guys. Nggak boleh tuh kayak tarik-tarik kayak tadi tuh, apalagi kita pukulin guys. Nggak ada harga dirinya kalian guys, sebagai cowok guys. Oh kan, naik.Hatinya guys. 顾毅，你有点本事啊，当我司机委屈你了。哎，给你当不委屈。少贫嘴，他毕竟是公司高层，以后做事还是要谨慎一些。你突然这么温柔，我都有点不适应了。咱俩好好聊聊。好。Kita mau ngobrol. Mau dinaikin kan? 看不出来，你还有这么一段。Kita katanya nyetir buat dia tuh. Sekarang, aku juga ingin cepat bayar hutang. Sia-sia skill kita lah. Tidak. Nah, kalau aku bawa kamu ke pasar coba coba. Ah, nah, itu bagus. Tapi aku harus memperbaiki mobil kamu dulu. Aku sudah bilang keadaan. Kamu? Urusan aku, kamu sedikit saja. Nah, tadi itu laki-laki, aku dengar teman bilang dia mengejar kamu. Ya, dia mengejar aku.他也是公司的合伙人之一，和他在一起，我得到的只有更大的压力。Jadi cowok tadi tuh juga ngejar-ngejar si bos kita, guys. 回到过去，有闲有闲。丹一哈。啊？啊，没事，我是说这事儿啊，包在我身上。那给他。Dia pengen liburan tapi dia susah sebagai bos susah kan nggak mungkin dia. 你带我来这儿干嘛？现在公司没人了，tiba-tiba liburan gitu guys, karena kerjaannya kan pasti numpuk gitu kan. 上来，看你敢。Oh, kita mau ajak main dia, kayak di supermarket gitu, naik gituan tuh, kayak waktu gua kecil itu guys. Ah, pull slowly nggak bakal jadi excited, pull quickly nanti takut jatuh. Kayaknya kita sedang-sedang aja guys, pull at medium speed.带你坐我的小敞篷，兜兜风。No, kan? Nambah seneng guys. 啊，还真有点那感觉。Oh, dia seneng bahagia guys. Dia nggak pernah ngerasain vibes kayak gini katanya. Oh,
ini harus, kayaknya harus inisial D sih kita nih. Kita harus drift sih. Kalau berhenti kayaknya gak asik jadinya. Tuh, mantep guys, naik terus guys. Lah. Guye, ini mau apa sih, Bang? Lulu. Jangan kayak gitu dong. Jadi enak. Kok sambil ketawa-ketawa? Jadi ceming guys. Oh bagus. Lo kalau lihat sesuatu lo dipecat sama di bos lo. Gimana? Bagus gak? Bagus. Udah lama gak sama senang. Ini baru sampai mana? Lo masih ada yang lebih bagus. Orang kalau habis bekerja, kalau kita ajak olahraga, makin capek nggak sih guys? Otak udah panas, kita ajak olahraga makin panas. Kayaknya kita harus ajak party sih. Biar dia bahagia guys. I will text you somewhere fun. Okay, kita belanja mungkin buat party kali ya nanti ya, buat pesta. Gak cocok katanya. Pakai tas kiri apa kanan yang mana yang bagus? Gak ada yang bagus. Ya lah jelas lah, lu mah udah sekelasnya direktur, belinya juga udah mahal kali. Oh dia suka yang gitu ya. Gelas buat nanti minum kali ya, party soalnya. Doraemon. Jangan nanti loncat. Yang goyang-goyang kaktus, yang goyang-goyang guys. Oh, ini partinya di sini. Makan-makan doang, mau minum guys. Oh. Main gunting kertas batu, siapa yang kalah dia minum. Oke. Dia kalah lagi. Ya gak apa lah, kalah sekali mah. Dia kan kalah dua kali guys. Kalah lagi kan 3-1. Ini sebenarnya nggak boleh tiru ya guys ya, ini nggak boleh guys. Ini makan tapi nggak bayar guys, ini nggak boleh tiru ya guys ya. Walaupun ini si direktur sebenarnya bisa bayar, mungkin dia mau cari vibes aja yang nggak pernah dia rasain selama ini. Tapi ini jangan ditiru ya guys ya. Kalau kalian punya uang, kalian bayar guys. Kecuali kalian miskin, nggak tahu diri ya kan. Kalian makan di situ, kalian kabur. Kalau di negeri Wakanda kalian habis. Oh, jadi kita ngajak partinya. Nyuruh dia ini. Kenapa bajunya? Oh, bajunya dibuka. Oh, ngajakin dia buat ngelukis ya, buat ngecat guys. Idenya kayak gak ada yang lain gitu ya, bingung juga sih. Tapi mungkin emang karena si MC-nya kan ya bisanya ngegambar doang. Jadinya ya mungkin ya itu kali ide yang terbesar. Lah, jangan dipukul pakai palu dong. Apa ya guys ya, cewek-cewek di sini kalau pada main-main sama kita tuh pada genit-genit tapi cakep gitu, nggak cringe gitu loh. Oh dia iri sama kita. Kita harus bersyukur dengan kehidupan kita katanya guys. Dia iri sama kita. Dia mungkin nggak dapet pengalaman yang kita rasain sekarang gitu.
Mungkin dia cuma kayak dari rumah kerja, rumah kerja gitu doang. Oh, dia tuh sebenarnya udah dilamar tapi dia nggak terima, guys. Hah, lumah. Tapi mungkin ya, mungkin ya, guys. Mungkin di luar sana juga masih banyak kayak mungkin apa cewek-cewek kayak cewek-cewek yang bermateri gitu ya. Dilamar sama kita pakai besi gini, pakai mur, mau gitu. Dia yakin di luar sana masih ada sih, guys. Ya, kalian jangan patah semangat aja, cuman teruslah bermimpi. Oh, jadi kita tinggal di living roomnya dia. Sumpah, guys, ini cowok gak ada tempat tinggal sama sekali, kemana-mana ke seluruh rumah cewek lu dia puterin, guys. Jadi dia enak banget ya. Lu mah masalah karir terus, lu enggak tahu kan sisi lain dari dia, dari bos kita ini. Gua kasih tahu nih. 公司现在转型的重要时刻. Ah, pantesan lu ditolak lu. Lu marah-marah sama gua lu ya. Gua pukul lu lah, bapak-bapak. Oh, lu. Ni bi haipa. Ta zai le sorrow ni, wo ti ni da. Oh, nai, ka dia, guys. Wo lei le. Wo xiang zi ji jing yi jing. Ni xin ta de hua. Wo xian xiu xi le. Dia pengen tidur, guys. Rumahnya ya gede banget, guys. Ini kamar kita. Oke, sebelum tidur main HP dulu. Zongzhen. Oh, si bos kita nih. By the way, gue thanks for today. Oke, for taking you out to have fun. Yeah, I haven't felt this relaxed in age. Dia enggak pernah merasakan ini selama seumur hidupnya. Tell me if you want a break. Katakan kalau kamu pengen istirahat. Sure, katanya. Oke, okay. I have to go on business trip tomorrow. Dia besok bakal ada perjalanan bisnis. Jadi ketika aku pergi, kamu bisa pergi ke departemen market dan apa ini, broaden your horizon there. Gua gak ngerti, guys. Sorry, guys. Gua emang Inggris gua emang agak jelek ya. Okay, get some rest early. Conversation end. Ini Mahmud kok gak ngajakin kita lagi ya? Intinya aja, guys. Halo, saya Zhengcheng Shichang Bu的 Guyi. Lai, Nin jebin xia. Seru ya, guys ya, seru ya. The game lah. Xie xia. Ni hao. Ni hao, Nin jebin xia. Kita ngapain ya? Ni hao. Ah, bo hao yi sa, yang nin jiu deng le. Jin li, zhe shi wo de gongzuo zongjie. Oh, ini kita mungkin udah masuk ke departemen market tadi ya. Udah kerja kita kayaknya. Kita tunggu-tunggu. Ye jin mei da biao. Wo zhu chu chang jian la. Ah, lao ban ge wo zuo le ge fang zi. Lao ban ge ni zhao fang zi zhu. Ya, sorry. Gue kalau bisa ke rumah lu, gue bakal ke rumah lu deh. Beneran. Si gemoy. Lucu banget. Cakep, lucu. Kalau ngeliat dia tuh kayak fresh aja gitu, guys.
nanti mungkin gue bakal bukain satu-satu semua ya. Ini kan karena bisa diulang ya. Ini gue bakal bukain sih semua endingnya mereka nih mungkin. Gue bakal pilih masing-masing dari mereka deh pokoknya. Loh, mereka ngapain berdua disitu? Bajunya bagus guys, yang hitam. Tinggi banget ya dia ya. Gila, masih gemoy, kalah jauh tingginya, sepundak doang dia. Oh, jadi mereka mau ke rumah kita, ternyata dia mereka baru tahu kalau ini rumahnya bosnya bos mereka gitu. Oh, mereka mau beres-beres guys buat kita. Bayangin guys, kalian diperebutkan oleh cewek-cewek cantik ini guys. Kita open door Grand Gesu deh. 别生气，嗯，等等我去开门啊。ya, soalnya udah rumah bosnya, nggak mungkin kita nyelundupin cewek-cewek kan? Nggak bisa, guys. 顾毅，啊，我想清楚了。 kenapa? Kok tiba-tiba dia gitu? ，你想清楚什么了？出差的这段时间，我想了很多。要说的就说呗，就得安排，dong。 顾毅，是你，是你带给我了新生活。哦，kita adalah dari life，而不是被你填满了所谓的生活。比如说，baru dia，gitu。跟你在一起的这段时间，我体会到了前所未有的幸福和快乐。Tuh，selama dia pernah merasa kita，dia nggak pernah merasa kepengalaman yang kayak kita，kayak sekarang gitu。Uang nggak ada artinya kalau yang guys。顾毅，我喜欢你。 Dia langsung nembak kita guys. Speechless banget gua sih. Pretend to be in a work meeting, lay all the cards on the table. Kayaknya sih kita buka maksudnya di yang lay all the cards ini mungkin kita buka-bukaan maksudnya guys. Jadi buka semua kartu di meja tuh maksudnya kita buka-bukaan semua rahasia kita gitu. Kita gak mungkin sih cobain dia sih. Gila, udah baik banget kita dikasih kerjaan, dikasih tempat tinggal juga. Tapi sebenarnya gue tetap sama dia sih. Cuman ya kita gak boleh memberikan yang jahat ya sama orang yang dengan kita guys. Jelas dong mau dong. 顾毅，你要是不愿意去月清姐那儿，去我那儿也是可以的。 lah, kok berkurang dikit. Oke, si bos naik banyak sih ya. Oke, kita bisa next capture. Ini mungkin nggak tahu ya, ini mungkin sisa satu capture lagi ya. Sisa satu capture lagi. Kita masih ada banyak kayak ini ya. Mungkin dua kali ya, bukan satu ya. Dua capture lagi kali ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu guys. Nanti bakal kita lanjut untuk gameplaynya. Di gameplay ketiga mungkin ya. Mungkin di gameplay ketiga kita bakal tamat sih ini. Tapi baru namatin satu cewek ya. Dia sedangkan ini kan ada 6 cewek nih. Nanti gue bakal tamatin satu-satu masing-masing dari cewek ini nih. Oke guys, thank you for watching. Thank you udah yang support gue juga, support channel gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen. Karena like, komen, subscribe kalian itu sangat berharga buat gue guys. Oke, jadi see you next video. Goodbye.